Oke, kali ini kita akan mereview salah satu sepeda untuk pemula. Ini sepeda Cascade 3. Ayo kita lihat penampakannya. Oke, Cascade 3 diproduksi dengan varian warna biru, kuning, dan sedikit abu-abu. Ya, ini agak cocok untuk cewek sebenarnya warnanya. Nah, tapi yang suka krem, suka abu-abu, boleh juga. Coba kita lihat semua aspeknya. Yang pertama tentu rangka seperti ini. Ini terbuat dari aluminium jadi enteng. Nah, ini jadi perpaduan antara Monarch dan Premier, karena dalam urutannya sepeda Polygon biasanya dari awal itu Monarch, terus naik ke Cascade, lalu ke Premier, baru ke Strada. Nah, ini level 2-nya, artinya 2 dari bawah. Cascade ini sebenarnya sudah keluar 4 seri 1, 2, 3, dan 4. Ini kebetulan seri Cascade 3. Bentuknya seperti ini. Ada beberapa hal yang mirip. Untuk roda pakai trek ukuran 275 kali. Oke, kita lihat. Oke. Ini roda 275 kali 210. Jadi ini ban standarnya Premier, jadi agak besar juga. Kembangannya juga sudah mirip sepeda cross country ya, semang sepeda cross country. Lalu saddle juga kombinasi warna hitam hijau, jadi bagus. Lalu shifter pakai Shimano lemnya juga, tapi belum hidrolik ya, masih kawat. Dia dengan 3 speed kecepatan. Sementara di belakang dia juga pakai Shimano Dorni, sudah bagus, dengan 7 kecepatan atau 7 speed. Nah, dibalut dengan kombinasi warna yang match. Ini dibanderol sekitar 2 juta lebih dikit, tergantung pokoknya ya, tapi standarnya sekitar 2 juta. Oh maaf, kalau yang ini hampir 3 juta. Nah, jadi 2,9 lah kalau di toko-toko terdekat. Nah, coba kita lihat penampakan keseluruhan. Ini shock depan juga sudah putih ya, kalau untuk Monarch itu kan masih ada yang hitam, jadi ini sudah bagus. Rem juga dua-duanya sudah rem cakram, jadi aman ketika dipakai untuk tabas. Belakang juga untuk paket penjualan belum ada tempat minum, tapi teman-teman bisa minta bonus kalau misalnya membeli ini. Penampakannya seperti ini. Pedal juga masih plastik ya ini. Kalau Premier sudah besi, jadi kalau mau upgrade bisa saja. Tapi ini sudah lumayan bagus. Oke, standar juga sama seperti yang lain. Oke, untuk as juga sudah pakai as yang tinggal copot, jadi tidak perlu kunci lagi kalau misalnya akan mencopot ban jika dimasukkan ke mobil atau di loading. Yang lain standar. Jadi kelebihan sepeda ini selain murah, untuk pemula memang cocok karena speknya juga sudah lumayan tinggi, namun harga sangat terjangkau. Oke, bagi yang ingin membeli sepeda pemula, ini salah satu rekomendasi terbaik dengan harga terjangkau tapi spek yang mumpuni, dan tentu purna jual sepeda merek ini sudah tidak diragukan lagi. Oke, jika masih bingung, coba komentar di bawah, nanti kita diskusi pemakaiannya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam.